Sekarang kita sudah sampai di studio. Ini ada 3 studio kita kelilingi, semuanya ada 120 studio. Iya, banyak ya. Kita akan meneruskan dan menenangkan di sini aturan-aturan ya. Peraturan kawasan studio. Staff net yang bertugas di dalam studio wajib menggunakan pakaian yang sudah ditetapkan manajemen net. Nah, gambarnya pakaian. Pakaian. Padahal di sini staff net yang bertugas. Berarti harusnya fotonya harusnya staff. Ini foto staff ini, tolong diklarifikasi nanti sama net ya. Nenek, kru vendor yang bertugas pada saat set up maupun syuting diwajibkan memakai pakaian yang sopan, tapi rapi dan bersepatu. Nah ini juga salah. Kenapa ini gambarnya sendal? Betul, harusnya sepatu. Ya, ya kan, bersepatu. Yang sopan dan bersepatu. Betul. Harusnya terus saya juga nggak setuju nih. Kru vendor, ini harusnya dibawa dulu ke rumah sakit. Iya. Karena dia vendor. Itu kondor. Hah? Itu kondor. Kondor. Beda lagi. Oh, itu kan ada antara pro dan kondor itu. Kondor. Iya, nah, iya, iya. Tugas saat set up tuh. Nah, kan? Jadi kenapa? Ini petugas kan harusnya bertugas, jangan set up dong. Jangan set up. Ini maskot jam. Oh, itu sit up. Oh, iya. Tapi inilah peraturan, ya, ya harus dipatuhi. Ya. Nah. Tapi alhamdulillah tadi saya ada sedikit seuzon gitu ya. Tadi ada Andre, ah itu Andre, Bang Andre, ternyata nama saya ada di sini. Stece. Ini Stece punya lo? Cule. Ini studio punya gua. Gak bisa lah. Terima kasih Pak Tama. Itu punya gua. Punya lu dari mana punya lu? Entar Pak Tama nih kayaknya. Tuh, langsung kan. Halo? Ya Pak Tama. Oh, yang mana? Yang C? Oh, punya saya. Oke, oke Pak. Makasih Pak. Kok masih punya lu nih? Studio C punya gua. C itu singkatan Cie Andre. Itu barusan Pak Tama ngomong. Re, lu mah sama lu berapa tahun sih sama gua? Harusnya lu kasih kesempatan. Apa-apa studio 2 nama lu. Ini studio gua lah. Udah ini culek udah. Ya udah. Ini pengen punya lu jadinya ya. Iya, lu punya gua. Jadi lu merasa ini studio punya lu. Lu punya gua dong. Lu 2. Oke. Iya dong. Gitu. Security. Oh, itu. Sini, Pak. Nih Pak, dia ngaku-ngaku katanya studio ini punya dia. Nih, studio C, studio culek katanya. C Pak, studio C. Iya, yes, studio ini C. Ini studio milik net. Bukan punya culek. Ikut saya Pak. Sana. Udah lo sana. Ikut saya. Udah lu temen gua lo, Andre. Iya emang temen gua. Lu yang temen gua. Gua temen lu. Ya udah sana, maksudnya gua dibawa. Lu sih lagi dibilangin juga. Eh tadi lu juga ngaku-ngaku. Hah, kamu itu ngaku. Ya, Alkisah itulah dimana seseorang yang selalu ingin mengutamakan keinginannya mendapatkan balasan yang setimpal. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Best of Indie Talk Show pada hari ini. Saksikan Best of Indie Talk Show setiap Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di net. Tapi saya kasihan juga sama teman saya. Bek, lu diapain? Gua gak diapa-apain, Bek. Kok lu begini? Gua jatuh. Di bawah begitu ada batu. Dia jalan terus tapi masih untung. Berarti dia gak tahu dong kalau lu jatuh. Gak tahu gua mau kabur. Ya udah kabur aja yuk. Ntar kita balik lagi ya minggu depan. Kita sambut. Inilah dia. Kang Usep. Mang Usep tambah stres, mendingan kita lihat saja tunggu, penampil. Tunggu, lah ini dia mau ngapain di sini? Dulu. Nyanyi. Nah, ya. Bisa. Nah. Enggak bisa nyanyi. Coba Om. Mungkin bisa, kira-kira ya? Nih, Kang Usep ini ya, lagu apa yang akan dibawakan? Ah, gimana nanti aja saya mah. Ya. Biar aja, siap. Biar jangan dipaksa. Seingatnya saya. Oke, okay, ya, siap. Ya. Gitu. Udah sekarang nyanyi aja, lu mau nyanyi apa? Om maunya lagu apa? Jatuh bangun bisa? Bisa. Coba. Main aja main. Sebentar. Nyanyinya mana? Lu
ngapain barusan? Jatuh bangun, Om. Jatuh bangun tuh judul lagu, nyanyiin. Bukan lu nya jatuh bangun. Ngapa liriknya, Om? Ya, lagu lain, ganti, lagu lain. Ganti. Ya. Lagu lain, ada tahu lagu apa? Terserah, Om, lagunya apa. Begadang bisa? Bisa, Om. Nah, boleh. Begadang. Begadang, musik, begadang. Tapi kata emak saya nggak boleh begadang. Ganti. Lagu Cucu Cahyati. Ya. Mabuk lagi. Mabuk lagi. Saya aja belum mabuk, masa suruh mabuk lagi? Judul. Itu judul lagu. Kurang apa, Om, kalau yang itu? Yang lain aja, coba yang lain. Yang lain, yang lain. Yang lain. Cucok Rowo. Cucok Rowo. Cucok Rowo. Cucok Rowo, saya tahu. Nggak tahu. Cucok Bo, saya tahu. Cucok Bo, itu beda lagi. Beda lagi. Ya udah, yang apal aja. Koplo, ya. Koplo. Hah? Koplo. Terpusing saya. Cupe mau minta lagu apa? Minta lagu coba, apa kira-kira? Coba kamu nyanyiin lagu yang fenomenal kemarin tuh yang jadi rebutan antara Beyonce dan Julia Perez, Aku Rapopo. Oke. Okay. Aku Rapopo. Apa itu? Doa dulu aja. Oh, doa. Harus gitu. Bagus. Harus udah mulai. Om, lagunya gimana? Coba yang kamu hafal apa? Enggak ada yang hafal, Om. Kenapa ngikutin acara ini? Kalau enggak ada yang hafal. Saya mah tadi lagi lewat, katanya enggak ada peserta. Ustaz masuk aja. Ya begitu. Enggak tahu lagu apa-apa. Tahu sih ada. Apa yang kira-kira kamu enggak tahu apa? Yang tahu. Aku Rapopo. Aku Rapopo. It's okay wae. Refnya. It's okay wae. It's okay wae. Aku Rapopo. Aku Rapopo. Aku Rapopo. Coba iringi musik. Kemudian kamu nyanyi sesuai dengan beat musik. Ya. 1, 2, 3, 4, masuk. Mas. Ya, oke. Okay, okay, ya. Siap. Siap ya, mulai ya. 1, 2, 3, 4-nya dari saya, Om. Ya. Dari saya. Oh, dari Om. Dari saya, ya. 1, 2, 3, 4, masuk. Bukan masuk ke situ. Maksudnya nyanyi. Suaranya nyanyi. Maksudnya nyanyi. Nyanyi, nyanyi, maksudnya. Maksudnya.